إلا من الأنصار والمهاجرين الذين يجاهدون في سبيل رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرة المكرمة المحترم شيخنا para masyayikh minal bu'di wa sallallahu ya Rasulullah ya Rasulullah minal bu'di wa sallallahu Bilal meminta kepada Amirul Mukminin Abu Bakar ketika lebih dari beberapa bulan Rasulullah wafat di Madinah, wahai Amirul Mukminin, izinkan aku meninggalkan Madinah Munawwarah yang kucintai. Amirul Mukminin bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, sahabat kami yang kami cintai, ada apa gerangan kau mau meninggalkan kami setelah wafatnya Rasulullah? Bilal menjawab dengan tertunduk penuh rasa haru, Amirul Mukminin, aku sudah tidak tahan tinggal di Madinah ini. Bukan aku tidak mencintai kalian sebagai sahabatku semua, tetapi di setiap sudut siang dan malam, di setiap sudut kota Madinah, di setiap sepanjang jalan yang aku lintasi di Madinah ini, wahai Amirul Mukminin, hanya wajah Rasulullah. Aku melihat Rasulullah di mana saja aku melangkah, Amirul Mukminin. Ibnu Ishaq menceritakan, diceritakan oleh Ibnu Hisham, berkali-kali Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu meminta izin Amirul Mukminin untuk ketiga kalinya mendesak kepada Amirul Mukminin. Kemudian Bilal diizinkan untuk meninggalkan Madinah. Lebih dari 2 tahun setengah Bilal bin Rabah tidak berkunjung ke Madinah, karenanya menghindari betapa rasa cintanya kepada Rasulullah membuat tubuhnya kurus kering kerontang. Pada pertengahan tahun 2 tahun setelah itu, di suatu malam yang bening, Bilal dalam tidurnya dihampiri dan dikunjungi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, Bilal, kenapa engkau lama tidak berkunjung kepadaku Bilal? Sudah keraskah hatimu membantu tidak mau bertemu denganku, wahai Bilal? Bilal terjaga dan terbangun. Kemudian Bilal membangunkan anak dan istrinya. Malam itu juga, di 2/3 malam, Bilal mengendarai seekor kuda tanpa membawa air, tidak membawa makan, dalam gelap gulita bagaikan busur panah menerjang kegelapan padang pasir. Kenapa? Karena wajah Rasulullah memanggilnya. Ibnu Hisham menceritakan berhari-hari Bilal di padang pasir yang tandus, kakinya robek-robek, badannya sudah nampak kurus kerintang, gelap suasananya. Bilal hancur pakaian yang dikenakannya. Bilal menahan lapar berhari-hari yang dilihatnya setiap melintasi bukit tidak lain dan tidak bukan, tapi adalah antanurun, antasamsun, antanurun, wajahnya Kanjeng Rasulullah. Bilal masuk ke pintu gerbang Madinah, semakin nampak senyum Rasulullah, karena setiap kali Bilal adzan, setiap kali Rasulullah memerintahkan waktu sholat untuk dikumandangkan, hanya kepada Bilal Rasulullah memerintahkan. Bahkan ketika Rasulullah 3 hari 3 malam wajahnya tidak pernah terangkat, wajahnya tetap sujud dan tertunduk ketika Jibril membawa berita bahwa lalang neraka telah Allah kemarkan, dan Jibril ketakutan. Kemudian Jibril bertawasul kepada Rasulullah, malaikat lain pun ketakutan. 3 hari 3 malam ketika Jibril menceritakan bahwa di neraka ketujuh umat Rasulullah akan ada di sana, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, awayatuhulu umati anaro, ya Jibril. Rasulullah tertunduk 3 hari 3 malam tidak mengangkat kepalanya dengan tegak, kecuali ketika Bilal naik pada mimbar masjid Rasul untuk mengumandangkan adzan. Hanya
sekali saja ketika Bilal sedang adzan. Hari ini Bilal menuju kekasihnya. Hari ini Bilal menuju Madinah Munawwarah. Setelah sekian tahun kerinduannya dipendam, maka yang nampak bukan pohon, bukan gunung, bukan bebatuan. Rasa sakit sudah tidak dirasa karena panggilan kekasihnya Rasulullah. Dan menghampiri makam Rasulullah. Di depan makam itu, karena perut yang sudah berhari-hari tidak diisi, tenggorokan yang kering kerontang tidak meminum setetes air pun, Bilal terjatuh dan pingsan pada saat itu. Tiba-tiba Abu Bakar disertai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati makam Rasulullah dan melihat ada sesosok manusia sedang terkulai lemas. Begitu dilihat, dipandang dengan teliti, ternyata ini sahabat yang dicintai Rasulullah, mantan budak beliau yang diperdikakan oleh Rasulullah. Yang Bilal siuman, Umar bin Khattab memberikan segelas air penawar dahaganya Bilal. Bilal meminum. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Bilal, ada apa gerangan Bilal yang terjadi dengan dirimu? Abu Bakar, Amirul Mukminin, Umar sahabatku, bagaimana aku kuat menanggung beban ketika kekasihku, kekasih kita, kekasih Allah datang kepadaku dan menyebutku sombong, tidak lagi mau berkunjung ke tempatnya. Di peluknya lebih erat lagi Bilal oleh Umar dan Abu Bakar Siddiq. Di peluknya lebih erat lagi Abu Bakar. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan Rasulullah, dari mihrab Rasul, datang dua anak kecil remaja yang bercahaya wajahnya. Kemudian dua anak kecil ini diperkenalkan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar, Bilal, itulah cucu kekasihmu, itulah cucu kekasihmu, itulah Hasan wal Husain yang sering kita baca setiap kali kita mahalul kilab, kilab ya jadal Husaini, itulah Hasan dan Husain. Bilal, Bilal yang sudah lemah tubuhnya memeluk Hasan dan Husain yang masih kecil-kecil. Kemudian setelah itu Abu Bakar meminta kepada Bilal, Bilal, kami semua penduduk Madinah sudah rindu dengan suara kumandang adzanmu. Kami mohon dengan sungguh-sungguh kepadamu untuk berkenan mengumandangkan waktu adzan zuhur ini. Bilal menjawab, mana aku sanggup, di sebelah tempat adzanku ada makam Rasulullah. Ya Rasulullah. Kemudian Hasan Husain berkata kepada Bilal, paman, engkaulah muadzin dari kakekku. Kami semua ingin mendengar suara wahai paman Bilal. Bilal tertunduk dengan lesu dan bercucur air mata. Karena cucu Rasulullah yang kucintai dan dicintai Rasul ini telah memintaku azan, maka aku berkenan untuk mengumandangkan azan. Naiklah Bilal sebagaimana di zaman Rasul. Hening suasana Masjid Nabawi, hening suasana Madinah. Mereka melihat Bilal berjalan seperti ketika ada Rasulullah. Denyut nadi adalah detak jantung kerinduan para sahabat mukminin kepada Rasulullah. Kebiasaan Bilal ketika hidup Rasul, dia naik di tangga untuk adzan. Satu langkah, dua langkah, langkah ketiga Bilal menatap Rasul dan Rasul menatapnya dengan senyum penuh kasih sayang. Sampailah Bilal pada tempat untuk adzan. Pada saat memandangkan adzan rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal masih tegar dan kuat walaupun bercucur air mata. Masuk pada lapan, asyhadu an la ilaha illallah, Bilal masih tegar dan kuat walaupun air mata sudah berbandingkan tubuh. Seketika itu muslimin yang di rumah-rumah, seketika itu kaum-kaum perempuan Madinah yang di dalam rumah keluar semua mendengar suara Bilal seolah-olah Rasulullah hadir. Pada saat memasuki lapan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tulang-tulang tubuh Bilal seolah-olah tidak ada lagi tulangnya, jatuh tertunduk Bilal.
tidak mampu melanjutkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Malik bin Sinan ketika perang Uhud, Rasulullah terluka karena kecerobohan pasukan panah dan memburu harta rampasan perang dan musuh melawan. Rasulullah berdarah-darah. Malik bin Sinan di dekat Rasulullah SAW. Ketika darah mengucur dalam tubuh Rasulullah, tidak ada kain untuk membasuh luka itu. Maka Malik bin Sinan mengambil darah itu, meminumnya dari tubuh Rasulullah. Hadis ini riwayat Muslim, terdapat di dalam Mafahimnya Al-Habib Syed Muhammad. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wahai kaum muslimin, inilah kalau kalian mau lihat penduduk surga, inilah Malik bin Sinan penduduk surga yang masih hidup di dunia. Dan kemudian akhirnya Malik bin Sinan gugur di medan menjadi syuhada. Ummu Sulaim, ayah ibu daripada Anas bin Malik, Ummu Sulaim memiliki suami kedua setelah meninggal adalah Abu Talha. Satu ketika Rasulullah berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, ada suaminya, ada anaknya. Rasulullah kailullah tidur siang sebelum zuhur, kecucuran air keringat dari Rasulullah kening yang sucinya. Kemudian Ummu Sulaim dengan keluarganya mengambil, menadahkan botol kecil untuk masuknya keringat Rasul ke dalam botol itu. Dijaganya cecer tetesan-tetesan keringat Rasulullah sehingga masuk ke dalam botol itu. Ketika Rasulullah bangun, apa yang kau kerjakan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab, aku bertabaruk dengan keringatmu ya Rasulullah. Keringatmu adalah minyak wangi yang tidak tertandingi di dunia ini. Keringatmu adalah obat bagi anak-anakku. Kemudian Abdullah bin Jubair, pada saat Rasulullah dibekam darahnya, darah itu suruh dikuburkan, suruh ditempatkan pada tempat yang aman. Abdullah bin Jubair kebingungan mencari untuk menguburkan darah itu. Abdullah bin Jubair menelan darah Rasulullah dari darah bekamnya. Karena dalam tubuh Rasulullah tidak ada najasa, dalam tubuh Rasulullah tidak ada yang kotor, dalam tubuh Rasulullah tidak ada yang najis. Darah itu diminum oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Jubair menjumpai Rasulullah. Rasulullah bertanya, di kemanakan darah itu dikuburkan, pada tempat yang aman? Abdullah bin Jubair mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku meminum darahmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, kenapa engkau meminum darahku Abdullah bin Jubair? Karena aku ingin darahmu menyatu dengan darahku, agar seluruh sekujur tubuhku ini tidak terjilat seperti api neraka pun. Dan dibenarkan oleh Rasulullah. Sejak itu Abdullah bin Jubair, sekalipun nanti di ujung hayatnya, setelah pasca runtuhnya Khalifah Ar-Rasyidin, digantung oleh kekuasaan yang zalim, sejak meminum darah Rasulullah itulah Abdullah bin Jubair napasnya harum dengan berkah Rasulullah. Di akhir kata saya ingin menyampaikan di akhir kata bahwa kiranya kalau tidak ada Rasulullah maka tidak ada kita semua. Matahari bersinar menembus tubuh Rasulullah tidak pernah bisa memantulkan bayangan. Matahari mengarah dari arah manapun untuk menyinari Rasulullah, matahari pun dikalahkan oleh cahaya Rasulullah. Maka Rasulullah tidak pernah menimbulkan bayang-bayang dari pantulan cahaya matahari, karena diri Rasulullah adalah sumber cahaya dan sumber cinta Allah yang ditumpahkan kepadanya. Oleh karena itu aku ingin mengajak kepada kalian semua adik-adikku, di majlis Rasulullah bukan majlis untuk saling menghujat, di majlis Rasulullah peringatan maulid bukan untuk saling hantam. Majlis maulid adalah majlis Rasulullah bukan untuk saling hina, bukan untuk saling hoak, bukan untuk saling sakiti. Sebagaimana Rasulullah berpesan ketika di makam Baqi al-Ghurbah ditemani Abu Muhaimah, wahai Abu Muhaimah, akan datang fitnah satu ke fitnah berikutnya, fitnah yang terakhir akan lebih besar seperti datangnya potongan malam kaki ta'il la'il mudlim. Bahagia aku melihat di Miftahul Huda Al-Imam Mujahid Yahya Sebausul bersama-sama kita. Aku menyebut guru kita semua, izinkan malam ini aku ingin mengatakan Kiai Haji Tabrani bukan hanya milik Huda, bukan hanya milik Hamidah, bukan hanya milik Hawamidah. Aku sudah bertemu dengan beratusan puluhan orang dan aku bertanya kepada mereka, kita semua membutuhkan Murabi Umar. Mudah-mudahan berkah Rasulullah malam ini Kiai Haji memanjangkan umurnya, diberkahkan usianya, sehingga beliau menjadi Murabi Umar untuk seluruh umat Islam di Jawa Barat.
dan kakang Kiai Haji Asep Rosul, tetap menjadi mujahid yang membela ideologi Islam di negeri ini. Amin. Sayyidina Abu Hajar dan seluruh para kiai-kiai soleh dan semuanya tetaplah menjadi ahli sunnah, menjaga nilai-nilai ajaran Rasulullah. Demikian apa yang Al-Fakir sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada yang salah. Intinya adalah kecintaanmu kepada Rasul akan terlihat jika kecintaanmu kepada murabimu, kepada gurumu, kepada muallimu adalah pantulan dari cinta kepada Rasulullah. Laulal murabi ma'araftu Rabbi. Jika tidak ada murabi guru-gurumu, maka engkau tidak akan kenal Allah, engkau tidak akan kenal Rasulullah. Pertunjukkan cintamu kepada gurumu, maka hakikatnya adalah cintamu kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Allahumma